Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Saat ini saya berada di tempat uji coba pompa hidran PVC Jagat. Ini adalah pompa hidran PVC Jagat yang speknya adalah ini 4 inci untuk badan pompanya dan tabungnya juga 4 inci dengan ketinggian tabung yang putih itu sekitar 1 meter. Dan keluarnya menggunakan pipa 1,5 inci. Terus nanti jadi dia percok menjadi 1 inci. Untuk pengeluaran airnya cukup irit juga. Gerakannya lambat dikarenakan sisi tinggi antara retak pompa ini dan bak pendorongnya yang ada di sana itu terlalu rendah, yaitu kurang 1 meteran ya. Jadi untuk daya dorongnya saya kira kurang, sehingga gerakannya daripada klep depannya adalah sangat lambat. Nanti kita lihat hasilnya gimana, walaupun gerakannya klep seperti itu, gerakan klep depannya, klep bawahnya lambat, tapi hasilnya nanti kita lihat bersama-sama. Semua bahan dari bahan PVC semuanya dengan kualitas AW semuanya. Suaranya pun cukup mantap. Pompa hidran PVC ini menempuh ketinggian ke tempat tujuan setinggi sekitar 15-20 meter dengan jauh jarak tempuhnya sekitar 400-450 meter dari tempat sini, dengan menggunakan pipa dorong pipa besi 3 inci. Kita lihat di daerah untuk bak pendorongnya. Ini pipa outputnya 1,5 inci dan saya overshot menjadi 1 inci dari sini sekitar 50 meteran. Ini adalah bak pendorongnya dari sini seperti ini. Bak pendorongnya seperti ini. Kami membuat drum untuk bak pendorongnya. Sisi tinggi antara drum dan pompa hidran yang ada di sana tadi itu sekitar kurang dari 1 meteran. Dan airnya kami mengambil dari beberapa sumber, dari bocoran kolam-kolam atau buangan kolam-kolam. Tertampung menjadi satu di sini dengan menggunakan drum. Itu banyak tuh pipa-pipa kolam yang dari sana berbagai sumbernya. Saya ambilnya. Airnya melimpah. Itu dengan drum dengan kos tinggi itu 3 dim. Itu ya, bak pendorongnya saya menggunakan drum seperti itu. Kita lihat hasil yang dekat dari sini sekitar 50 kurang dari 100 meter. Nah, ini hasil dengan menggunakan pipa PVC peralon 1 inci dengan jarak dari sumber sekitar 70 sampai 100 meter ya, ini ya, menggunakan pipa 1 inci dengan ketinggian dari tempat pompa itu sekitar 10 sampai 15 meter. Hasilnya seperti ini, cukup deras, cukup kencang dengan menggunakan pipa 1 inci. Adik ya. Stabil.
cukup deras, cukup kencang juga airnya. Dan kita lihat ke tempat tujuannya, yaitu sekitar 400-an meter sampai 400 sampai 450 meter dari sini. Nah ini ya hasil akhir dari pompa hidran PVC 4 inci. Airannya cukup mantap, deras dan kencang, tidak kedot atau continue ya dia, alurnya continue, stabil. Dengan menggunakan peralon 3/4 pada pucuknya, tapi sambungan yang lain menggunakan peralon 1 inci semuanya. Hanya di pucuk itu aja saya menyambungnya dengan menggunakan 3/4. Ini untuk memenuhi kebutuhan air di kolam saya ya. Dari jarak dari sini, dari kolam ini ke pompa hidran, jaraknya sekitar 400-an meter dengan ketinggian 15-20 meter. Pompa hidran PVC Jaket 4 inci mampu mengalirkan air sebesar itu. Alirannya cukup stabil dan mantap. Demikian informasi dari kami, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih telah menonton video kami. Untuk pemesanan bisa menghubungi kami pada nomor telepon yang sudah saya tentukan pada video ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.